Halo guys, di video kali ini kita akan bermain Free Fire. Kali ini kita akan bermain di Ranked Match. Oke guys, kita sudah di dalam game. Oke, kita sudah di dalam game. Kita akan menunggu sampai 0. Sebelum itu kita akan naik ke sini dulu. Kali ini kita bakal bermain di ranked. Gue hari ini bermain bersama temen gue. Di video kali ini kami belum tahu yang turun di mana. Baiklah, kita akan mulai saja. Oke, kita akan turun di. Baiklah, kita belum tahu kita akan turun di mana guys. Baiklah guys, kita akan turun di sini. Oke, kita turun di Mars Electric ya guys. Oke guys, di video kali ini saya akan memilih rumah yang paling ujung ya. Oke, saya akan memilih rumah yang paling ujung. Baiklah. Apakah kita dapat kesempatan dulu? Iya. Kita mendapatkan ke-50 senjata andalan saya ya. Dapat SKS. Kita tukar dulu ini. Guys, nice. Itu sudah diambil. Kita akan ke rumah ini saja. Rexona, ketiak sempurna itu Katie Goals. Baru, Rexona Advance World Minus Plus Antibody. Ketemu Matt, Matt. Plus, ketemu ADF. Mencetakan, tanpa donan wajah. Oke. Rexona. Oke, kita tinggal mencari kita saja. Ya, terima kasih masih bersama kami pemirsa jelang bulan puasa. Kita di video kali ini kita akan mengajak para peziarah di TPU Hutan Kayu Jakarta, misalnya sejumlah peziarah sengaja datang untuk biar enggak lama doa. Kita oke guys, di video kali ini saya sudah mendapatkan tas. Kita tinggal mencari lagi ya guys. Kita akan besok puasa. Ini diperkirakan menjadi puncak kunjungan para peziarah di TPU Hutan Kayu Jakarta. Mengingat esok diperkirakan seluruh umat muslim di tanah air sudah mulai menjalankan ibadah puasa. Oke, kita berdoa. Oke, saya nggak perlu. Tunggu. Tidak hanya dari wilayah Jakarta saja, namun juga berdatangan di kawasan TPU Garden Bifak ini. Tapi harganya pun variasi, mulai dari Rp10.000 hingga Rp40.000. Tadi juga saya sempat menanyakan kepada pedagang musiman di sini. Ramu ya guys, ramu saya di atau mendekati bulan Ramadan ini juga mengalami kenaikan omset sehingga 30%. Sementara itu Juno, berdasarkan informasi yang kami dapat juga dari pengelola TPU Garden Bifak ini, di mana jumlah peziarah meningkat menjelang bulan suci Ramadan ini, yakni dari hari biasanya diperkirakan meningkat hingga 40%. Dan perlu diketahui juga Juno bahwa peziarah yang hadir di sini, di mana hari ini juga merupakan hari puncak ramainya para peziarah berdatangan di TPU Garden Bifak. Dan diperkirakan ramainya peziarah ini akan berlangsung hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Ya, Juno. Oke, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, selain mengunjungi makam keluarga, memasuki bulan suci Ramadan 1440 Hijriah sebagai umat Islam, juga memenuhi komplek makam Sunan Bonang di Kabupaten Tuban, Jawa Timur untuk berziarah. Para peziarah mengunjungi makam wali untuk mengharap berkat para pemerintah Islam di Pulau Jawa. Kita ini kekurangan air ramu. Jelang bulan Ramadan, komplek makam Sunan Bonang yang berada di sebelah barat alun-alun Tuban Jawa Timur ramai dikunjungi para peziarah.
Ribuan peziarah datang secara berkelompok dan berdiri memasuki lokasi istana. Umumnya mereka berasal dari sejumlah wilayah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Rombongan peziarah biasanya membacakan yasin dan tahlil yang mereka akan dapatkan limpahan berkah dan rahmat dari Allah. Menurut salah seorang peziarah, kunjungannya ke makam para wali bukan sekedar berwisata dan mengenal situs sejarah Islam, melainkan juga untuk menata hati dan diri untuk pulang menyambut bulan suci Ramadan ini. Sunan Bonang adalah salah satu ulama besar anggota Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Jawa sekitar abad 15 silam. Di Tuban, selain ke makam Sunan Bonang, juga terdapat makam kakek Sunan Bonang, yakni makam Syekh Ibrahim Mas Morokondi, ayah Sunan Ampel di Kecamatan Palang, Tuban. Dari Tuban, Jawa Timur, BPJ Wibawanto, Anjus Wapolkan. Ya, sementara itu, selamat tarawih sudah dilakukan Tuhan berikut tarawih Sadandia Al-Khalidia di Jalan Lia di Jalan Lakman Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu malam. Keputusan 1 Ramadhan dikeluarkan oleh Dewan Mursyidin pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019. Puluhan pengikut tarikat Sadandia Al-Khalidia Jalan Lia yang bertempat di Jalan Lempang, Desa Matubak 1, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara ini sudah melaksanakan sholat sunnah. Wei, tolong! Wei, tolong! Ulama tarekat Naksabandia Al-Khalidiyah Jalaliyah memutuskan bahwa satu orang jatuh pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019. Penetapan satu Ramadan ini diputuskan oleh Dewan Mursyidin terkait Naksabandia Al-Khalidiyah Jalaliyah. Sampai di sini dulu ya video gua kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.